Pemirsa Tim Opsnal Polsek Denpasar Selatan Densel mengungkap kasus curanmor yang selama ini meresahkan masyarakat. Pelakunya dua remaja berinisial JW JJWS 17 tahun dan FN 17 tahun. Mereka dibekuk pada Senin 6 Agustus saat nongkrong bersama teman-temannya di wilayah Ubung Kaja Denpasar. Komplotan curanmor ini berhasil mencuri 8 motor di wilayah Denpasar dan Badung. Selain itu polisi juga menangkap penadahnya Ikomang Aryawan 20 tahun, Saiful Rizal, 25 tahun dan Saiful Bahri 38 tahun. Dari hasil menjual motor curian itu dipakai foya-foya. Kapolsek dan Pasar Selatan, Kompol, Herson, Juanda, didampingi Kasihumas, Polresta, dan Pasar, AKP Ketut Sukadi. Senin 12 Agustus menjelaskan sindikat curanmor mor ini terungkap berdasarkan dua laporan berbeda. Korban pertama putu Deska Asmarajaya 29 tahun, kehilangan motor, saat parkir di areal Pantai Sanur, Jalan Hang Tuah, Kelurahan Sanur Kaja, dan Pasar Selatan, Selasa 4 Juni pukul 13 Wita. Setelah parkir motor tersebut, korban naik bot di Pelabuhan Sanur menuju Nusa Lembongan, Kelungkung. Berselang dua hari kemudian, korban balik dari Nusa Lembongan dan tiba di TKP. Korban panik karena motornya DK6114 ADK hilang. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian 23 juta. Korban berikutnya Nyoman Marute, 52 tahun, dan melaporkan motornya hilang pada Rabu 17 Juli. Korban menyewakan motor DK6447 Kiki kepada warga negara asing WNA selama dua bulan. Korban ditelepon oleh WNA tersebut dan diberitahu jika motor miliknya hilang dicuri. Motor milik korban hilang saat penyewanya parkir di pantai Bangsal Sanur Kaja. Setelah menerima laporan kejadian itu, tim Opsnal Polsek dan Pasar Selatan dipimpin Kanit Reskim Ibtu, Nur Habib Aulia dan Panit. Ibda, Made, Mediana, Dwija melakukan penyelidikan dan olah TKP. Hasilnya diperoleh informasi bahwa saat kejadian ada seorang laki-laki diduga pelaku sering berada di daerah Renon. Selanjutnya, petugas memburu pelaku JJWS dan ditangkap di jalan Tuka di Air Renon Minggu 4 Agustus. Hasil interogasi Jjws mengaku mengambil sepeda motor bersama temannya, FN. Polisi kemudian melaksanakan surveillance untuk menangkap FN yang sebelumnya kabur. Akhirnya polisi berhasil menangkap FN saat nongkrong bersama teman-temannya di wilayah Ubung Kaje Senin 6 Agustus pukul 2 WITA. Kedua pelaku mencuri sepeda motor korban menggunakan kunci palsu. Setelah itu motor curian dibawa ke bengkel, mencarikan tukang kunci, menghapus nomor rangka dan mesin. Selanjutnya motor tersebut dijual kepada penadah atau secara online. Terkait kasus ini tersangka JJWS dan FN dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan dengan pemberatan terancam pidana penjara paling lama tujuh tahun. Sementara tiga penadah dikenakan pasal 480 KUHP tentang kejahatan penadahan terancam pidana paling lama empat tahun. Kertanegara Bali Post melaporkan.